Pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau masak bandeng santan kuning. Ini bandeng udah saya goreng atau belum digoreng juga nggak apa-apa. Dan ini bumbunya, tomat, bawang merah, bawang putih, gula merah, kunyit saya haluskan dengan garam jadi satu sudah. Terus saya tambah, orang Jawa bilang belimbing uluh. Terus kalau masalah cabai boleh dipotong-potong atau enggak, santan kental. Kalau tidak ada belimbing ini, belimbing mulus seperti ini, kita pakai cuka juga nggak apa-apa. Masukkan bandengnya baru santan. Nah, bisa kita aduk-aduk, bisa kita rasa. Nanti kalau sudah asam ternyata agak kurang, nyemek-nyemek, baru kita angkat. Sekali lagi pemirsa, kalau mau pakai bandeng yang belum digoreng juga nggak masalah. Lupa santannya harus diaduk supaya nggak pecah. Kita tunggu sampai matang. Bandeng acar kuning sudah matang. Selamat mencoba pemirsa, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Makasih.